sesuatu yang luar biasa kami alami sebagai orang-orang konsos yang setiap hari bergaul dengan teknologi. Kami diingatkan bahwa teknologi akhirnya secanggih-canggih apapun itu menjadi kurang begitu bermakna kalau kita tidak menggunakannya dengan hati. Bersama dengan teman-teman ini, tanpa hati kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik, dengan membangun relasi yang manusiawi, karena hanya dengan hatilah mereka boleh memahami kita dan kita boleh memahami mereka. Sungguh nyata dalam diri Yesus yang miskin, murah hati, suci hati, lapar dan haus akan kebenaran, membawa damai, bahkan dianiaya karena memperjuangkan kerajaan Allah. Inilah kebijaksanaan hati. Kemajuan teknologi, komunikasi tanpa dibarengi kebijaksanaan hati bisa menyesatkan dan menjerumuskan.